Boxing Day, 2004. A massive tsunami destroyed much of the coastline in the Indian Ocean. In Indonesia alone, over 130,000 people tragically lost their lives, and more than 500,000 were displaced by the devastating natural disaster. Since then, the WorldFish Center has been working with local communities through shrimp aquaculture farming to repair the damage and put back the pieces of their lives. Here are the stories from two shrimp farmers in Banda Aceh. Nanlung Tarmiji. Sebagai petani tambak simpang Memplam, Kecamatan Birun, mbak saatnya kamu sebagai petaninya sangat merasakan sedikit kelegaan setelah tsunami. Dan sebelum tsunami, tambak-tambak kami ini sudah hancur dibawa oleh arus tsunami. Dan dengan masuknya bantuan dari luar, yang saat sekarang ini kami sudah merasakan sedikit perbaikan ataupun bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga LSC, World Center, ataupun lembaga-lembaga lain yang membantu untuk beri daya tambak ke depannya. Jadi sedikitnya petani-petani yang lainnya merasakan untuk bisa menghidupkan keluarganya dengan adanya hasil-hasil tambak. Dengan ada bantuan-bantuan dari WorldFish Center. Dan kemudian saat ini ada lagi lembaga-lembaga yang lain sebagai pembimbing dalam budidaya udang untuk melanjutkan program-program ataupun cara-cara membudidaya udang dengan baik. Seperti membeli ataupun menebar benur-benur dengan secara berkesamaan di semua tambak. Jadi untuk menghindari satu penyakit ataupun wabah-wabah penyakit dari tambak-tambak yang lain. Dengan sistem ini kami sebagai petani tambak sangat merasakan satu keberhasilan dengan adanya bimbingan-bimbingan dari lembaga-lembaga bantuan dari luar. Pesan kami sebagai petani tambak sangat mengharapkan dari bantuan-bantuan luar supaya lebih memperhatikan lagi kami sebagai petani tambak ini yang serba kekurangan, baik dari segi modal ataupun dari segi pembersihan ataupun perehapan-perehapan tambak yang lain-lain lagi. Jadi kami sebagai petani mengharapkan kepada lembaga-lembaga yang ada bantuan di luar supaya sedikit banyaknya memperhatikan kami sebagai petani tambak yang kekurangan ekonomi. Nama saya Irwan Syah. Saya petani tambak dari Desa Sangsu, Kecamatan Samalanga. Anggotanya sekitar 36 orang sekarang. Jadi setelah tsunami, kami tambak-tambak di desa kami sudah hancur semua dibawa oleh tsunami. Habis itu kita diperintasi oleh NGO luar untuk membersihkan tambak dan membuat tambak yang sudah rusak supaya aktif kembali. Setelah itu ada beberapa donatur yang datang ke tempat kami untuk memberi melanjutkan budidaya tambak menurut biomanagement praktis BMP. Sebelum penebaran udang, kami lakukan persiapan tambak terlebih dahulu. Yang pertama mengeringkan air, habis itu membuang lumpur hitam, mengeringkan air, dan setelah itu kita masukkan air lagi. Dan kami tidak memakai pestisida. Kami memakai semponi. Semua itu terbantu dengan ada beberapa donor yang seperti FAO, WorldFish Center. Mereka memperkenalkan budidaya tambak yang menurut BMP. Dengan adanya pedoman dari BMP yang divalidasi oleh WorldFish Center, maka kami sudah banyak tahu tentang budidaya yang bagus. Yang pertama, mengeringkan air
supaya lumpur hitam dibuang semua. Sebelum tsunami kami tidak tahu sama sekali. Dengan adanya bimbingan-bimbingan dari donatur-donatur tersebut, khususnya WFC, maka kami sudah tahu semuanya. Setelah tsunami, kami pun sudah tahu cara penebaran yang baik. Dulu sebelum tsunami, kami penebaran secara perorangan, sendiri-sendiri. Dengan adanya difasilitasi oleh WFC tersebut, maka kami tahu cara budidaya yang baik dan melakukan penebaran secara serentak dalam satu kluster. Untuk kedepannya kami harapkan kepada donatur-donatur yang mau membantu kami supaya bisa membuat saluran yang bagus supaya kita lancar untuk berbudidaya tambak. Yang kedua, kita mencari harga yang lebih bagus, pasaran harga yang lebih bagus. Perlu bimbingan teknis untuk perlakuan tambak yang lebih bagus dari sebelum tsunami.